Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi kemarin sore saya baru mulai running test itu sekitar jam 4 ya. Dan sekarang ini jam 9 pagi. Jam 9 pagi, cahaya matahari sudah cerah tapi agak mendung sedikit. Dan kita lihat perbedaan airnya sangat-sangat signifikan ya, karena kita pakai dua pompa yang masing-masing pompa 9.000 liter per jam. Jadi kalau dua pompa 18.000 liter per jam nih teman-teman. Nah ini sekarang airnya jauh lebih jernih. Padahal kemarin itu air kolamnya sudah hijau ya, karena sudah hampir 2 minggu saya ngerjain tuh nggak kelar-kelar karena banyak kendala dan banyak kegiatan guys. Ini belum 24 jam tapi kondisi airnya sudah sangat lumayan ya, lumayan agak jernih guys. Jadi besok di rumah saya itu ada hajatan, yaitu keponakan saya mau menikah tapi lokasinya milih di sini ya. Dan semoga kolamnya ini sudah jernih ya, supaya tidak malu-maluin karena nanti bakal dilihat banyak orang guys. Apalagi nanti ada tamu besan itu sekitar 200 orang. Kemudian tamu-tamu kondangan ada lebih dari 1000 orang teman-teman. Dan kolam ini pastinya bakal dilihat banyak orang. Sebetulnya si filternya itu belum saya mau buru-buru, tapi karena ada hajatan ini jadi saya bikin buru-buru. Sekarang kita lihat si filternya teman-teman. Ini sudah dari kemarin sore. Dan sekarang wow, kotorannya banyak banget. Jadi ini penutupnya sengaja tidak saya buka ya teman-teman, karena ini kotoran itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Tapi kalau kita males buat ngambilin kotoran, ini bisa kita buka. Nah ini bisa kita buka, kotoran langsung keluar. Dan kalau kita nyalakan auto sprayernya ini kotoran juga bakal kegeser ke sini. Ini juga bakal menyala sendiri dengan timer ya teman-teman. Sekarang saya coba mau nyalakan manual karena ini belum waktunya nyala timernya. Nah ini sudah mulai menyala. Ini sprayernya saya nyalakan manual ini karena ini banyak banget kotoran, jadi agak lama mungkin menggeser kotorannya untuk masuk ke sana guys. Jadi ini belum perfect-perfect banget ya, belum terlalu sempurna, karena untuk sprayernya itu belum saya setting supaya ini tuh bisa mengarah sampai ke ujung sana teman-teman. Jadi ini cuma mengarahnya sampai ke sini, belum sampai ke sana. Sebetulnya ini bisa saya setting ya, tapi karena waktunya itu nggak cukup guys, sekarang itu sudah banyak kegiatan jadi saya belum sempat. Kemungkinan nanti setelah acara hajatan kelar, hari yang tenang, saya bisa berpikir jernih, itu baru mau saya otak-atik lagi guys. Sudah disemprot sama sprayer. Sprayernya ini bisa dinyalakan otomatis, bisa dinyalakan manual ya. Dinyalakan otomatisnya pakai timer teman-teman. Ini belum maksimal. Jadi ini belum maksimal, kotorannya belum bisa tergeser sampai ke sana ya. Cuma settingan ininya aja guys, settingan dari mesinnya ini aja supaya nanti tuh gesernya bisa nyampe ke sana ya. Kita perhatikan sprayernya ini kan, ini baru nyampe sini aja guys, baru nyampe sini aja karena ini settingan yang terdahulu. Karena dulu itu di sini masih ada sekatnya, kita pakai si filternya pendek cuma sampai di sini ya. Jadi sekarang karena si filternya sudah semakin panjang, jadi perlu disetting lagi. Jadi ini mau saya setting lagi nantinya teman-teman. Tapi ini cukup rumit juga, makanya nggak bisa sekarang. Pokoknya untuk saat ini yang penting ini tuh bagian sini bisa disemprot supaya tidak tersumbat ya. Yang penting kotoran bisa ngumpul di sini. Ini kotoran juga bisa kita manfaatkan kok guys. Jadi nggak terbuang nggak apa-apa. Tapi kalau kita males, baru ini kita buka, nanti kita semprot-semprot pasti langsung keluar. Ya sementara gitu dulu nih. Yang penting untuk chamber-chamber ini nggak ada yang tekor. Dan nanti saya mau bakal ada renovasi lagi untuk penambahan pipa-pipa ya, karena cuma dua pipa nggak cukup. Saya tambah dua pipa lagi nggak cukup.
Saya tambah satu pipa lagi nggak cukup, dan akhirnya saya tambah satu pipa lagi baru cukup ya. Jadi 2 pompa 18.000 liter per jam itu cukup kenceng banget. Makanya kalau pipa dari kolam menuju ke chamber itu kurang lancar atau kurang banyak, jadi nanti pasti kolamnya bakal semakin penuh teman-teman. Karena kolam ini juga masih terisi terus-menerus dari air gunung walaupun kecil. Tapi kalau di sininya nggak lancar, maka airnya nggak bisa keluar seperti ini ya guys. Jadi ini air yang keluar ini adalah kelebihan air, karena kita masih suplai air gunung. Kebetulan air gunungnya ngalir lagi karena kemarin baru dibenerin. Jadi sekarang ini masih lagi ditata-tata nih, mau dibenahin. Lagi pemasangan seratak nih guys. Tuh. Untuk kelambu-kelambunya baru dipasang. Nah, kalau dulu saya nikahan di sini saya buat kursi pelaminan. Sekarang ini dipakai keponakan saya, dan pas tepat di halaman rumah saya ini dibikin dekor ya. Lalu untuk warungnya sementara tutup. Lalu pagar-pagar dari warung ini saya copot semua, karena bahannya dari baja ringan jadi mudah banget untuk dibongkar pasang. Sementara saya taruh di sini, nanti bisa dipasang lagi teman-teman. Inilah enaknya kalau kita pakai baja ringan ya, untuk warung mungkin mau pindah tempat itu bisa dibongkar pasang. Tidak seperti bangunan beton ya, kalau bangunan beton jelas nggak bisa dibongkar pasang, sekali bongkar langsung bikin baru lagi. Kalau pakai baja ringan bisa dibongkar pasang guys. Ikan-ikannya cukup sehat guys. Ini kemungkinan nanti sore itu sudah lebih jernih lagi ya teman-teman. Sekarang aja ini belum 24 jam sudah sangat jelas banget ikan bisa kelihatan, padahal kemarin hijau. Kalau pakai pompa yang kencang pasti cepet. Jadi ini informasi juga buat teman-teman yang mengalami kolamnya kok nggak bening-bening, itu masalah di pompa sama di filterisasi ya teman-teman. Kalau filterisasinya cukup kemudian pompanya kenceng, itu pasti kolamnya bakal cepet jernih juga. Nah sekarang sprayernya sudah mati. Nah ini biarkan di sini aja karena ini ruangannya masih banyak ya, masih lega banget pokoknya guys. Jadi kita aman, gak usah khawatir ini bakal meluap, karena sprayernya saya setting 2 jam sekali nyala, jadi nanti pasti menggeser-menggeser terus kotoran sampai menumpuk di sini. Ini walaupun 2 hari 3 hari kayaknya ini masih cukup, gak bakal luber teman-teman ya. Kita kumpulkan dulu di sini kotorannya, baru nanti kita mau ambil atau kita buang kita pikirkan nanti guys. Nah ini budaya di kampung ya teman-teman. Jadi kalau ada yang mau acara hajatan, pasti satu kampung ini pada datang sambil bawa-bawa barang. Ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, bawa minyak. Pokoknya bantu-bantulah kalau orang kampung. Jadi untuk informasi kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menambah inspirasi. Dan besok saya bakal update lagi pas acara di sini ya teman-teman. Seberapa banyak orang yang nanti bakal kesini, nanti saya mau bikinkan sedikit videonya. Dan terima kasih, saya Beni Irwan, mohon pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.